Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara menonaktifkan PhoneMaster di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, baik kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara menonaktifkan PhoneMaster di HP Infinix. Bagi sahabat, untuk cara menonaktifkan PhoneMaster di HP Infinix, untuk langkah yang pertama kita masuk ke pengaturan ponsel terlebih dahulu ya guys ya. Nah, jika sudah masuk, kemudian di sini kita scroll ke bawah, teman-teman. Dan di sini kamu masuk ke manajemen aplikasi ya guys ya. Kemudian jika sudah masuk, kita masuk lagi ke setelan APL atau setelan aplikasi, guys. Nah, kemudian di sini kita cari aplikasi PhoneMaster-nya ya guys ya. Kita cari sambil scroll-scroll, yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys ya. Nah, ini dia sahabat aplikasi PhoneMaster-nya. Kita masuk, guys. Nah, jika sudah masuk ke PhoneMaster ya guys ya. Kemudian di sini langkah pertama kita tekan titik tiga yang ada di sebelah kanan atas ya guys ya. Kemudian di sini kita copot pemasangan pembaharuan. Kita klik, kemudian di sini kita klik OK aja ya guys ya. Menginstal PhoneMaster. Nah, untuk langkah yang kedua, kita pergi ke izin aplikasi. Yang ini ya guys ya. Kita masuk ke izin. Nah, di sini diizinkan, kita klik yang penyimpanan ya guys ya. Kemudian di sini kita klik tolak. Kemudian kita kembali dan kita kembali lagi. Dan di sini kita masuk ke penyimpanan dan search. Kemudian kita hapus penyimpanannya ya sahabat ya. Kemudian di sini kita klik OK aja guys. Kita kembali dan kita tekan tombol home ya guys ya. Kemudian kita close semuanya guys. Set. Nah sahabat, jika sudah disetting seperti itu, maka secara otomatis PhoneMaster di HP Infinix kamu sudah nonaktif ya guys ya. Jadi jika sudah disetting seperti itu, kamu jangan buka lagi aplikasi PhoneMaster-nya ya guys ya. Jika kamu membuka lagi PhoneMaster-nya, maka secara otomatis dia akan aktif lagi guys. Namun jika kamu tidak ingin menonaktifkan lagi, kamu jangan buka aplikasi PhoneMaster-nya lagi ya guys ya. Jika aplikasinya aktif lagi, kamu bisa menggunakan tutorial yang saya berikan tadi ya guys ya. Kamu uninstall pembaruan, terus di situ ada hapus data dan search, dan untuk izin aplikasinya ditolak semua ya guys ya. Bagi sahabat, itu dia cara menonaktifkan PhoneMaster di HP Infinix guys ya. Caranya cukup mudah sekali kan guys. Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.